Beredar sebuah video yang menyebutkan penampakan jalan tol membelah lautan di Papua. Akun Facebook Fudin Pohe membagikan ulang video ini pada 24 Maret 2021 dari akun Suara Kami. Benarkah jalan tol membelah lautan di Papua? Dari hasil penelusuran kami, faktanya video tersebut adalah jalan lingkar luar kota Jayapura. Dilansir dari kumparan.com, Gubernur Papua Lukas NMB resmi mengoperasikan jalan lingkar ring road kota Jayapura pada 1 Agustus 2019. Menurut Lukas, kondisi jalan utama di kota Jayapura sudah macet. Bahkan kondisinya sudah hampir sama dengan kemacetan di Jakarta. Sehingga dengan dioperasikannya jalan lingkar ring road yang menghubungkan antara Pantai Hamadi dan Vihara Skyland adalah solusi untuk mengatasi kemacetan. Kesimpulannya, klaim bahwa jalan tol membelah lautan di Papua adalah salah. Faktanya, video tersebut adalah jalan lingkar luar kota Jayapura. Informasi ini masuk jenis hoax false context atau konteks keliru. False context biasanya memuat pernyataan, foto atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.